warna, gambar juga sangat detail, sangat stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xiaomi Redmi Note 10 masih utuh, belum dibongkar. Kita langsung bongkar unboxing. Ini dia Redmi Note 10. Apa saja kelengkapan yang ada di dalam Note 10 ini? Masih disegel. Charge, kabel, adaptor, kitab suci, dan karet kondom. Oke, langsung kita tes kecepatan dan kestabilan, kejernihan fitur daripada kamera Redmi 10 Note ini. Kita TKP. Ini adalah penampakan dari kamera depan Xiaomi Redmi Note 10. Sangat stabil. Sudah stabil ya. Pengambilan warna, gambar juga sangat cerah. Tidak ada guncangan sedikit pun. Dengan harga 2,4 juta bisa mendapatkan kamera depan yang dimana di brand lain atau smartphone lain biasanya belum segimbal ini atau sestabil, tapi Xiaomi Redmi Note 10 dengan resolusi 1080 pixel atau 30 fps, kita bisa mendapatkan hasil yang sangat bagus, cocok untuk ngevlog yang hobi ngevlog. Kita coba sambil berlari. Sama juga tidak ada guncangan. Kita coba tes kamera. Ini adalah hasil dari kamera belakang dari kamera smartphone Redmi Note 10. Masih juga sangat stabil. Dengan resolusi sama yaitu 1080 megapiksel atau 30 fps frame per second. Kita lihat, kita coba untuk sambil berlari. Wah, juga sama, sangat stabil untuk penangkapan warna, gambar juga sangat detail, untuk blur atau bokeh biasanya objek harus kita dekatkan seperti ini. Apabila kita klik objek dari batang pohon, maka lapangan bola atau rumput akan terlihat seperti ini. Nih. Dan bisa zoom bisa sampai 6 kali.
kita coba untuk atau merekam sambil mengendarai motor, apakah benar tetap stabil? Karena awalnya saya tidak percaya apakah bisa stabil juga dengan menggunakan sambil mengendarai sepeda motor. Kita langsung coba. Sangat stabil di 1080 megapiksel, 30 frame second, tidak ada guncangan, sangat cocok untuk yang hobi traveling. Tetap tidak ada guncangan. Keren ya, recommended buat para vlog, hobi vlogging. Kita keliling-keliling alun-alun Kecamatan Lego. Tidak usah pakai stabil atau gimbal karena ini sudah ada stabilnya, mantap sekali. Ini contoh kamera atau tangkapan dari hasil kamera 4K. Disinilah letak bisa blur atau tidak. Ini contoh saya dekatkan dengan objek batang pohon belakang lapangan bola. Apabila kita klik batang pohon, maka lapangan bola akan blur. Nah, seperti ini. Maka objek yang nampak detail itu si batang. Lapangan bola berubah menjadi blur. Kita klik lagi lapangan bola. Nah, seperti ini. Cocok untuk hobi sinematik dengan menggunakan kamera 4K dari Xiaomi Redmi Note 10. Kita zoom bisa sampai 6 kali. Mantap sekali. Agak goyang kalau di zoom. Recommended untuk para vlog. Ini juga sama, bisa bikin sinematik dari hasil kamera seperti ini. Cuma sayang untuk yang 4K, dia tidak dilengkapi dengan stabil atau gimbal. Masih agak ada guncangan-guncangan sedikit, tapi tidak separah atau tidak se-error HP jenis lainnya. Juga ini sangat bagus ini, 4K ini.